أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه أما بعد Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkenaan dengan orang-orang munafikin yang telah membina Masjid Dirar. Masjid yang bertujuan untuk memberikan mudarat kepada orang Islam dan orang-orang yang beriman di bumi Madinah. Kita telah melihat bagaimana akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas arahan daripada Allah Azza wa Jal telah meruntuhkan dan membakar masjid tersebut. Walaupun masjid ini adalah perkara yang baik, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan perkara yang tidak elok kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara peristiwa yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah juga ialah di sana datangnya ramai dari kalangan kabilah-kabilah Arab yang tinggal di semenanjung Arab yang datang ke bumi Madinah dan seterusnya memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Antara yang datang ke bumi Madinah ialah Bani Saqif, iaitu kabilah Arab yang tinggal di Taif, suatu tempat yang pernah kita bicarakan sejak dulu lagi. Iaitulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada Mekah ketika baginda belum berhijrah ke Madinah. Nabi keluar untuk mengajak penduduk daripada Taif ini, iaitu Bani Saqif, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada ajaran agama Allah Azza wa Jal. Tetapi mereka telah menolak dengan keras ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka melontar batu, mereka melontar dengan objek-objek yang keras kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, Nabi tidak pernah berdendam dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kebaikan untuk mereka. Apabila ditawarkan oleh malaikat yang menjaga bukit untuk menghempapkan ataupun untuk dihempapkan bukit ke atas penduduk Taif ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran tersebut. Nabi menyatakan dan menyebut bagaimana baginda tidak kalau generasi ini yang menolak baginda, dakwah baginda. Tetapi yang Nabi harapkan ialah mereka yang akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka. Generasi yang seterusnya Nabi harapkan untuk mereka memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, datang Bani Saqif daripada Taif ini ke bumi Madinah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke bumi Madinah ini iaitu di bulan Ramadan. Mereka datang kerana mereka melihat bahawa orang Arab sudah tidak akan lagi mampu untuk mengalahkan
Rasulullah dan orang Islam di Madinah. Mereka bimbang dan takut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ini akan menyerang bumi Taif. Setelah mana di dalam peperangan Hunain, Nabi pernah juga mengepung Taif ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus ataupun tidak meneruskan peperangan ini berdepan dengan golongan Bani Saqif penduduk Taif. Nabi balik semula ke Madinah tanpa membuka kota Taif. Di sini sudah menggambarkan bagaimana kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu gerun dan takut terhadap tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh kerana itulah, maka apabila ramainya kabilah-kabilah Arab di semenanjung yang memeluk Islam, yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makinlah lagi mereka rasa bimbang. Takut Nabi akan bertindak kepada mereka. Justru itu, mereka pun meminta ketua mereka iaitu Kinanah bin Abdin Yalil untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Kinanah bin Abdin Yalil ini mula-mulanya menolak, tetapi akhirnya menerima dengan syarat mesti dia pergi bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Bukan dia berseorangan. Dia minta untuk ada orang lain yang bersama-sama dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bertolaklah Kinanah bin Abdi Yalil ini ke bumi Madinah. Sehinggalah mereka berjumpa dengan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah ini menerima kedatangan mereka dan kemudian mengajarkan kepada mereka apakah tahiyyah, apakah ucapan yang sepatutnya disebut apabila mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, iaitu ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan tahiyyah dalam Islam, ucapan alu-aluan. Lalu tiba-tiba apabila mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebut pun ucapan tadi. Mereka menggunakan ucapan jahiliyah, sabahal khair, sabahan nur. Itu ucapan-ucapan Arab yang mana ia adalah ucapan di zaman jahiliyah lagi ia telah digunakan. Jadi di sini kita dah lihat bagaimana kedatangan mereka ini sudah menggambarkan kepada kita mereka dalam keadaan terpaksa untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk memastikan diri mereka tidak berada dalam keadaan diancam oleh baginda, tidak diserang bumi Taif. Kerana itu mereka terpaksa datang. Jelas apabila demikian, mereka datang untuk bertemu dengan Rasulullah, diajar dengan tahiyyah Islam, ucapan Islam, mereka tak nak ikut. Mereka tak nak terima. Mereka menggunakan tahiyyah yang selalu digunakan di zaman jahiliyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita sebagai seorang Islam sepatutnya berbangga dengan tahiyyah kita. Ucapan tahiyyah kita, assalamualaikum. Kalau tak nak panjang boleh pendek, assalamualaikum. Dan orang yang menerima salam itu pula mestilah menjawab sama ada sama ataupun afdalnya lebih lagi daripada jawapan ataupun salam yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gopoh, jangan gaduh. Jangan gaduh ni maknanya jangan cepat sangat. Jangan terlalu gopoh. Ada orang tuan-tuan, dia nak bagi salam ke orang, cari ataupun pergi ziarah rumah orang, bagi salam ke tuan rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni tuan-tuan, tak ada beza dengan ucapan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, assalamualaikum, mereka kata kepada Rasulullah.
Assalamualaikum ni makna dia, matilah ke atas kamu. Itu doa bukan untuk kesejahteraan, tapi doa untuk keburukan. Mereka sengaja buat cepat perkataan tu. Mereka kata assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi tahu mereka sengaja menukar perkataan assalam kepada assam. Nabi tahu. Maka Nabi pun sebut waalaikum. Nabi jawab waalaikum, ke atas kamu. Mati yang kamu doakan ke atas aku tu sebenarnya untuk kamu. Waalaikum. Nabi tak kata waalaikumussalam, tapi Nabi jawab waalaikum. Jadi kalau kita dengar, kalau ada orang mari rumah kita, tuan-tuan mari beri salam assalamualaikum, assalamualaikum ni, alaikum je jawab. Jawab alaikum dia padang dah. Apa nak cepat sangat, tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu. Assalamualaikum, assalamualaikum ni. Kita dalam hal ni kena berhati-hati. Dalam bahasa Arab, berubah sikit sahaja perkataan, boleh berubah makna dia. Boleh berubah maksud dia. Jadi, kita berilah salam dengan cara yang betul, cara yang tertib, yang diajar di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Sayyidatina Aisyah yang ada bersama-sama dengan Rasulullah ketika mana Yahudi menyebut assalamualaikum ke atas Rasulullah tadi, Sayyidatina Aisyah dia jawab. Kalau Nabi jawab waalaikum, Sayyidatina jawab waalaikumul la'nah. Ke atas kamu laknat, Sayyidatina Aisyah jawab. Tu dia gerang sangat tu. Hari mari jumpa dengan Nabi, assalamualaikum, assalamualaikum ni. Kita pun tuan-tuan bahaya juga. Nanti kan, kalau beri salam ke orang, ke rumah yang kita nak ziarah, kita kata assalamualaikum, assalamualaikum ni. Takut nanti kan dia jawab, waalaikumul laknat. Baru tahu. Kena hati-hatilah. Nak memberi salam ataupun nak menggunakan perkataan-perkataan Arab ini, bimbang takut kita akan mengucapkan perkataan yang tak betul dengan maksud yang tak betul. Jadi tuan-tuan, Islam mengajar tahiyyah ini. Siapa yang mula-mula mengajarnya? Siapakah yang mula-mula menyebutnya? Di dalam riwayat, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Al-Qasasul Qur'ani, karangan Dr. Salah Al-Khalidi, orang yang mula-mula menyebutnya ialah Nabi Adam alaihissalam. Apabila Nabi Adam ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, Allah mengajar Nabi Adam supaya memberi salam ini kepada para malaikat. Jadi Nabi Adam bila telah pun bernyawa, dia jumpa para malaikat beri salam assalamualaikum. Lantas para malaikat menjawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab balik soalan salam tadi yang telah disampaikan ataupun yang telah diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kabilah ataupun Bani Thaqif ini apabila datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak beri salam sebagaimana yang diajar kepada mereka. Maknanya mereka lebih berbangga untuk memberi salam ataupun mengucap tahiyyah dengan ucapan yang lain daripada salam yang diajar di dalam Islam. Kita tuan-tuan begitu juga, kadang-kadang kita tengok ada orang yang lebih berbangga untuk mengucap ataupun menyapa orang ini dengan ucapan yang lain yang diajar di dalam Islam. Kadang-kadang kita dengar baru masuk berjumpa, yang dengarnya good morning, yang dengarnya ialah manikam ke apa, yang dalam Hindunya, dalam Indianya. Hak tu dulu hak bangganya. Tak apa nak sebut, tak ada masalah, tapi beri salam dulu. Assalamualaikum. Beri salam dulu. Lepas tu nak tambah hak lain tu kemudian tak apa. Yang penting kita berbangga dengan agama kita. Berbangga dengan Islam yang ada di dalam diri kita. Termasuklah ucapan salam ini. Jadi, golongan Bani Thaqif ini, mereka lebih berbangga untuk mengucap dengan ucapan jahiliah yang lain daripada salam yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apabila mereka sampai di bumi Madinah ini, golongan Thaqif ini
telah ditempatkan berhampiran dengan Masjid Nabawi. Dibinakan khemah untuk mereka berhampiran dengan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam ini, supaya mereka dapat mendengar Al-Quranil Karim dan supaya mereka dapat melihat orang Islam bersembahyang. Mereka berada di situ, tinggal di Madinah beberapa hari. Mereka pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak dan serta menyeru mereka kepada Islam, menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Ibnu Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka pada setiap malam setelah waktu Isyak. Mereka bercakap dan berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan baginda. Jadi Nabi selalu pergi jumpa mereka. Mereka juga selalu mari datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ajar mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Dr. Al-Buti, Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala menyebut dan membicarakan kepada kita berkaitan dengan hukum meletakkan orang-orang musyrikin bersebelahan dengan masjid ini. Kalau kita ada orang bukan Islam datang, boleh ke tidak kita letakkan dia di tepi masjid? Benarkan dia tinggal di tepi masjid berdasarkan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ia dibenarkan, tidak salah. Dan di sana ada yang mengharuskan bagi orang-orang kafir untuk masuk dalam masjid. Tidak salah untuk mereka masuk dalam masjid. Tetapi di sana diletakkan beberapa syarat sebagaimana yang diberitahu oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Antaranya syarat yang pertama ialah orang musyrik itu, orang kafir itu, semasa menjadi zimmi tidak pernah dikenakan syarat kepadanya tidak boleh masuk ke masjid kerana sebarang sebab. Kalau ada syarat itu padanya, maka tidak dibolehkan dia memasuki masjid. Kalau dia ni kita dah bagi, kalau dia datang itu kita dah halang dia masuk masjid, jadi kita tak boleh lagi benarkan dia. Jadi syarat yang pertama yang diletakkan oleh ulama kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, kita tidak pernah meletakkan syarat kepadanya tadi. Kita tak pernah letakkan syarat. Tapi kalau ada syarat itu padanya, maka maknanya kalau kita letakkan syarat, disebut di sini orang musyrik itu semasa menjadi zimmi tidak pernah dikenakan syarat kepadanya tidak boleh masuk ke masjid kerana sebarang masjid, kerana sebarang sebab. Dia nak masuk, kita letak syarat. Jadi kita letakkan syarat-syarat tertentu. Kita kata kepada dia, kamu nak masuk, kamu kena bersihkan diri sebagai contoh. Syarat-syarat biasa, kamu kena bersihkan diri. Maka dalam hal ini, kalau sekiranya dia tak menepati syarat tadi, kalau ada syarat itu dan dia tidak menepatinya, maka tidak boleh dibenarkan dia masuk ke masjid. Syarat kedua, Muslim yang mengizinkannya masuk itu hendaklah seorang yang mukallaf, lengkap sebagai seorang tempatan. Dia ini adalah seorang yang mukallaf, bukan budak-budak. Dia mari minta izin dengan budak-budak yang tak mukallaf, yang tak baligh lagi. Tak boleh. Orang yang hendak membenarkannya itu, dia adalah seorang yang mukallaf dan melihat bahawa dia ni tak ada masalah untuk masuk ke masjid. Yang kedua, yang ketiga syaratnya ialah masuknya itu hendaklah dengan tujuan mendengar Al-Quran atau ilmu agama, dan diharapkan dia akan memeluk Islam, atau masuk dengan tujuan membaiki binaan dan seumpamanya. Kita benarkan dia masuk tadi kerana tujuan kita harapkan dia akan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok orang sembahyang, dia tengok
orang-orang Islam yang bersih-bersih muka ni, dia mendapat ketenangan. Jadi dengan ketenangan itu kita harap dia akan memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan sebab yang lain kita nak suruh dia baiki. Baiki masjid ini. Kadang-kadang tu tuan-tuan, bukan kita tak percaya dengan orang Islam ni, tapi banyak hak berlakunya, hak kes-kes renovate ni, baiki ni, banyak hak yang tak boleh nak pegang mana hak orang Islam kita ni. Masjid di surau di Lembah Subang, kalau tuan-tuan biasa pergi, saya mengajar di situ sebulan sekali. Surau di Lembah Subang tu surau masjid, surau buat solat Jumaat. Nak baiki bumbung yang selalu bocor. Kalau hujan memang kena atas orang sembahyang, air menitis sembahyang, kena atas orang sembahyang di dalamnya. Nak jadi keceritanya tuan-tuan, adalah seorang mualaf Cina. Dia ni Islam dan orang yang berada, kaya juga. Ketika mana dia sedang sembahyang di surau tersebut, tiba-tiba hujan. Solat Jumaat. Waktu itu macam nak jadi macam mana wallahu alam, tiba-tiba air itu dikatakan menitis ke atas dia, dan orang lain tak kena pun air. Atas dia seorang aje. Orang lain tak kena air pun, dia yang kena. Lalu lepas sembahyang dia berfikir, guana yang orang lain tak kena air ni, aku seorang kena air. Ini ada alamat ni, ada tanda ni, dia kata. Lalu dia pergi jumpa Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, saya merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh saya baiki atap surau ni. Sebab apa? Sebab kalau saya tanya orang sebelah tak kena pun air, saya seorang je kena. Saya rasa ini datang daripada Allah, alamat nak suruh saya baiki surau ni. Dia belanjakan kalau tak silap saya RM200,000 untuk baiki atap saja. RM200,000 ni boleh buat surau lain tuan-tuan. Tapi dia belanja RM200,000 ni nak baiki atap sahaja. Carilah orang Islam nak suruh baiki surau ni. Cari hak kenal dah ni. Cari hak biasa dah berjumpa dan sebagainya, cari. Tengok-tengok tak dang sebulan lari dah, tak ada apa dah, hak lari dah RM50,000. Tak ada apa-apa, lebih kurang jumlah tu lah, hak lari. Hak lari duit. Siap lepas lari tu, lepas ganti orang lain, dia telefon pula. Dia kata ada hutang lagi. Dia hak yang Cina ni, Cina masuk Islam ni kena bayar, minta tambah lagi. Padahal orang lari RM50,000 dah tu, tak siap barang. Siap boleh telefon lagi. Cina ni kata, ada orang nasihat dia ke dia, nasihat ke dia supaya buat laporan polis. Cina tu kata, tak apalah, nak buat macam mana rezeki dia. Cina tu baik, nak buat macam mana? Kalau saya, nak cari rumah dah RM50,000 kan, boleh buat pergi ke Mekah lagi. Nak sebutnya tuan-tuan, kadang-kadang bukan tak ada orang Islam, tapi tak jumpa cari hak. Kadang-kadang kita boleh yakin, kadang-kadang. Jadi dalam hal ni tak salah kalau berdasarkan kepada pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ni, tak salah, bukannya mesti tak salah kalau kita ambil orang bukan Islam untuk baiki masjid kita, untuk baiki tempat ibadat kita, surau kita ni. Dia masuk untuk baiki surau ataupun baiki masjid, tak salah. Tidak dilarang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu syarat yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Dalam hal ini Dr. Ramadan Al-Buti juga menimbulkan isu berkaitan dengan orang yang masuk Islam tanpa syarat tadi. Yang ada yang masuk dalam keadaan tidak menutup aurat, yang masuk kerana pelancongan dan lain-lain. Yang ini ni Dr. Ramadan Al-Buti kurang bersetuju dengan dibenarkan mereka masuk. Kurang setuju sikit. Maknanya kalau dibenarkan tanpa tutup aurat ni, memang patut dihalang dan dilarang. Cuma sekarang ni kita tengok dah ada dah. Kalau masjid-masjid yang biasa menjadi tempat didatangi oleh pelancong-pelancong, dah ada
jubah yang disediakan. Yang itu tu bolehlah tahan lagi. Maknanya disediakan pakaian untuk mereka menutup aurat mereka. Boleh tahan lagi lah. Tapi kalau sekiranya tak tutup aurat, mari tengok melancung, tengok keindahan dan kecantikan surau dan masjid ni, maka ia patut dilarang, tidak dibenarkan mereka masuk ke dalam masjid tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah daripada mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahawa di kalangan mereka ada seorang yang bernama Uthman bin Abi Al-As. Uthman bin Abi Al-As ini ialah orang yang paling kecil sekali, hak paling muda sekali di kalangan rombongan daripada Bani Thaqif tersebut. Mereka, Bani Thaqif ini, setelah berjumpa dengan Rasulullah ataupun apabila mereka nak jumpa dengan Rasulullah, mereka minta supaya Uthman tidak ikut sama. Mereka minta supaya Uthman ni jaga barang-barang je, jangan ikut sekali untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila demikian, setelah mereka balik daripada bertemu dengan Rasulullah, Uthman ni dia tak puas hati. Uthman bin Abi Al-As ni dia akhirnya mengambil tindakan sendiri. Apabila kaum dia Bani Thaqif balik ke khemah, dia keluar senyap-senyap. Secara rahsia dia keluar daripada khemah tersebut, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat berminat dengan Islam yang dibawa oleh baginda. Dia tanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi bacakan pula untuk dia wahyu-wahyu Allah Al-Quranil Karim. Dan kalau sekiranya Nabi tertidur, Nabi letih berjumpa dengan dengan kaum dia tadi, iaitu Bani Thaqif tadi, maka Uthman bin Abi Al-As ni akan pergi jumpa Saidina Abu Bakar As-Siddiq, pergi jumpa sahabat-sahabat lain pula. Dia tak duduk diam, dia pergi belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah akhirnya Rasulullah sangat menyukainya, sangat bergembira dengan tindakan yang dibuat oleh Uthman bin Abi Al-As tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Bani Thaqif ini mereka telah dibuka hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Mereka telah terbuka hati untuk menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Perkara, orang yang pertama mengetahui tentang perkara ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas Sayyidina Abu Bakar pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat bergembira dengan apa yang dilakukan oleh Bani Thaqif yang ingin memasuki Islam ini. Bergembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mereka dengan penuh kemuliaan. Begitulah tuan-tuan, segala susah payah, kesukaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Bani Thaqif ini, dilontar dengan batu, dilontar dengan perkara-perkara ataupun objek-objek yang keras, berdarah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu terlalu kecil bagi Nabi berbanding dengan keislaman Bani Thaqif. Allah Ta'ala telah memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya Bani Thaqif ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita boleh melihat tuan-tuan bagaimana sukarnya Nabi mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak menyebabkan Nabi gopoh, tidak menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak melulu. Nabi masih lagi mengharapkan mereka masuk Islam. Dalam peristiwa yang saya ingatkan tadi, Taif, penduduk Taif, Bani Thaqif ini ketika didatangi oleh Rasulullah sebelum Nabi berhijrah, Nabi ajak mereka kepada Islam.
Nabi telah dilontar dengan batu. Nabi tak bertindak walaupun ditawarkan oleh malaikat untuk dihancurkan penduduk Taif ini, dihempapkan bukit yang besar ke atasnya. Nabi menunggu dan Nabi mengharapkan mereka akhirnya nanti akan memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak gopoh, Nabi bertindak dengan berhati-hati, yakin bahawa satu hari nanti mereka akan memeluk Islam sebagaimana yang telah kita lihat pada malam ini kisahnya. Mereka datang ke bumi Madinah dan akhirnya mereka memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita pun begitu juga dalam kehidupan sehari-harian. Bertindaklah berhati-hati. Nak buat sesuatu itu fikir dulu. Nak buat sesuatu itu tanya orang dulu. Tengok kesannya baik ke buruk. Adakah ia mendatangkan kebaikan yang lebih banyak daripada mudarat, ataupun buruknya, mudaratnya lebih banyak daripada perkara yang baik? Kena fikir dulu elok-elok. Jangan bertindak melulu. Kena berfikir dan bertanya orang. Saya teringat waktu balik raya haji baru ni, tuan-tuan. Balik ketika mana orang lain mungkin ada di kalangan kita ni hanya menyambut hari raya Aidil Adha, sembelih korban dan sebagainya di sini. Saya sehari pun kalau cuti balik juga. Balik ke kampung. Sebab sudah jadi tradisi keluarga di kampung ni seko lembu wak naik atas rumah. Bukan wak naik atas rumah ni seko-seko waktu hidup tu bela dalam rumah tak. Masuk seko lembu naik atas rumah ni maknanya tujuh bahagian tu pakai ambil adik-beradik je. Pakai ambil adik-beradik dan tak beri ke orang lain. Pakai ambil adik-beradik sebab apa? Supaya mudah berkira. Seorang lepas sembelih tu ambil bahagian masing-masing sikit. Seorang ambil 4 kilo contohnya. Hak baki tu lebih tu bagi kepada fakir miskin. Kalau orang lain yang ada juga ambil bahagian, payah nak kena bagi 7 tu, seekor lembu tu bagi 7 elok-elok baru boleh nak bagi kepada fakir miskin. Tapi kalau adik-beradik ni mudah berkira. Ambil sikit seorang untuk makan sendiri. Lepas tu yang lain baki tu bagi kepada fakir miskin. Nak jadi ceritanya tuan-tuan, tahun ni 2 ekor dapat. Bukan adik-beradik je. Anak saudara yang besar-besar tu, yang dah bekerja ambil juga bahagian. Dapat alhamdulillah 2 ekor naik atas rumah. Bukan naik dengan hidup-hidup tu, yang sembelih dah lah maksudnya. 2 ekor. Tak beri ke orang lain. Bila tahun ni pengalaman pertama, dapat 2 ekor, tak biasa. Sebelum ni 1 ekor je. Tahun ni 2 ekor. Pengalaman pertama ni, tahun ni. Jadi mari lembu tuan lain-lain. Lembu pertama ikat di tiang. Lembu hak kedua ni tak tahu nak ikat di mana. Tak jumpa cari tempat. Kawasan kecil. Tak jumpa cari. Kalau ikat dekat sangat takut bergaduh pula 2 ekor tu. Jadi akhirnya fikir-fikir tuan dia kata lembu ni jinak dia kata. Lembu ni baik. Setakat ni tak buat onar lagi lah. Bagus sangat lembu ni jinak sangat. Kalau macam tu dia kata, padang ikat di pacang je dia kata. Tahu pacang? Kayu kecil, kayu kecil tu diikat pacang tu tanam di bumi. Tanam dalam tanah. Itu padang macam tu tak payah ikat di tiangnya dia kata. Lembu ni baik sangat ni. Bagus sangat, jinak sangat. Kita ni tak biasa dengan lembu. Dah tuan dia kata macam tu. Kita dengar je lah. Ikut je lah. Bila hari dah tiba nak sembelih tu hari pertama pagi tu, ramalah orang mari ni. Mari nak tengok. Mari nak tolong dan sebagainya. Mula-mula sembelih hak lembu hak pertama tadi, hak ikat di tiang tadi. Jatuh korban mati dah. Sembelih dah lembu pertama. Sembelih pula kita tak biasa. Lembu tu sembelih pula depan hak yang kedua ni. Kawan ni tengok kawan dia tu dah kena sembelih depan dia, ha mula dah dia naik minyak. Naik minyak tuan-tuan, dia pusing. Dia nak lari tu dia pusing pacang tadi hak tanah dalam bumi, dalam tanah tadi. Dia berlari pusing. Nak gerak kaki pun tak boleh. Pandai lembu ni, bijak ni. Dia nak gerak kaki pun tak boleh, naik minyak.
Bila dalam keadaan macam tu, tiba-tiba pacang tu nak tercabut. Sebab tanam dalam bumi je, bukan ikat di tiang. Tanam dalam bumi macam tu je, nak tercabut. Adalah hamba Allah tu, Allah gerang sungguhlah saya. Dia pergi, dia bukan pergi kemah, dia pergi cabut. Yalah betul lah nak tercabut dah. Tapi dia pergi ambil tindakan secara gopoh, dia pergi cabut. Sepatutnya pergi tanam. Bila pergi cabut, kudrat dia nak lawan dengan kudrat lembu yang naik minyak, siapa gagah lagi? Rasa gagah sangat lawan lembu naik minyak ni. Bila dia cabut, ha siaplah kena sentak di lembu tadi, terlepas tali. Lembu ni tuan-tuan, mujurlah dia tak pergi lari ke orang dekat orang ramai, kanak-kanak, perempuan dan sebagainya. Dia lari ikut tempat hok tak ada orang ni. Waktu tu saya tepuk dahi dah. Allah habis dah seekor lembu tahun ni. Tepuk dahi dah. Sebab bahagian saya ada dalam lembu tu. Kalau bukan bahagian saya, kepandamu lah. Bahagian saya ada dalam lembu tu. Allah berat dah lah, kata cabut dah. Lepas tu pakak kejar, pakak cari, jumpa dekat perkuburan. Dia tersekat tak boleh nak keluar. Akhirnya kepung, lembu naik minyak tuan-tuan, dia tak kira, dia nak selamatkan diri dia juga. Dia nak sodok, tahu sodok? Nak, sodok ni apa tak tahu? Nak tanduk, nak tanduk. Orang nak sekat dia, nak takak dia ni. Waktu tu adik saya, kalau dok kerana tunggu kayu ada depan tu, rasanya mungkin dah terkorban dah adik saya ni. Alhamdulillah. Mungkin hari itu bukan lembu yang terkorban, orang terkorban. Bila dia sodok kena pada tunggu kayu, tali itu terikat dan tercabut. Tali hidung ni tercabut. Maknanya tak ada tali di lembu tersebut. Lagilah payah nak tangkap. Takkan nak tangkap cara koboi macam tu, kan? Lepo. Tak ada orang pandai, tak ada orang jadi koboi situ. Tuan dia hak tadi hak ni, hak mari dah ni, mari dah jadi hero pula dah tuan dia mari. Tak apa. Hak tadi kata jinok ni, rasa nak genok atas kepala sekali. Mujur tu dia tua pada anak, pada saya lagi. Kalau dak tua rasanya mungkin dah kena tarik linga dah. Dia kata jinok, dia kata mari nak jadi hero, dia kata oh tak apa. Nanti petang nanti dia baliklah ke kandang, dia kata. Petang ni balik ke kandang, mudah tangkap insya-Allah, tak ada masalah lembu jinok ni. Setara tu jinok lagi tu, dia kata. Lembu jinok bagus, dia kata, bagus. Nak betul hal dia lagi ni, takut orang salahkan dia. Akhirnya petang tu pahasa tak boleh nak takak lagi. Saya pun tak boleh kata apa, dalam malam nak cari ikut pandai dia lah. Boleh takak ke tidak pun. Waktu tu abang saya nak balik ke KL, adik nak pergi balik ke Besuk dan sebagainya. Dan boleh takak ke tidak, tak tahu. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba dapat berita boleh takak juga. Maghrib tu. Maghrib dah. Maghrib boleh tangkap. Orang azan dapat tangkap. Dah gelap dah, sembelih. Malam tu juga sembelih. Hukumnya tuan-tuan makruh asalnya. Makruh sembelih. Waktu malam ni, waktu gelap, makruh. Jadi kerana gopoh tadi seorang tadi, pergi cabut pacang tu, tahun ni boleh pahala makruh je. Pahala makruh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab abang nak balik cepat, orang ni nak balik cepat, orang tu balik pukul 2 pagi baru balik. Orang ni puas sebelum lepas isyak tu baru dapat balik rumah mertua dan sebagainya. Kerana masalah tadilah. Masalahnya gopoh. Orang tu nak cerita bab dalam sembelih lembu hari raya korban baru ni. Korban ini, setara tu kalau kita gopoh untuk mengambil tindakan, kesannya macam tu, bagaimana kehidupan kita sehari-harian yang lain kalau kita gopoh? Gopoh tengok orang lain hantar anak ke sekolah sekian-sekian sebagai contoh. Kita pun nak hantar juga anak kita di situ. Nak suruh juga dia belajar di situ. Sedangkan kita tak kaji dulu, kita tak tengok dulu, kita tak cek dulu, tak tanya orang dulu. Akhirnya, bila tak sesuai, anak kita lah yang jadi mangsa. Anak kita lah yang jadi masalahnya. Gopoh tak tanya orang. Akhirnya buat program, I want to touch a dog. Gopoh tu, tak tanya dulu orang boleh ke tidak, sesuai ke tidak. Saya dah buat surat dah kepada Majlis Agama Islam Selangor.
Dah pergi tulis lain, buat lain, apa cerita? Memanglah kita tanya Majlis Agama Islam Selangor, tapi pergi royak lain, buat lain. Tak kena juga, tak jadi juga. Masalah sentuh anjing ni tuan-tuan, memang kita tak nafikan bahawa di sana ada mazhab yang membenarkannya sebab mereka mengatakan bahawa najis ataupun anjing itu najis hanya pada air liurnya sahaja. Bahkan mazhab Maliki kata tak apa sentuh walaupun lidah dia, air liur dia. Mazhab Syafi'i je kata bahawa seluruh tubuh itu adalah najis. Kita ni tuan-tuan, saya dah selalu sebut bahawa kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Ada lagi orang nak pertahankan ni. Nak pertahankan kata dah ada mazhab lain kan yang benar. Kenapa kita nak marah sangat orang anjur program macam tu? Saya dah selalu sebut kepada tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, laula hadithu ahdika bil jahiliyah, kalau tidak kerana kaum kamu ni masih baru dengan zaman jahiliyah, baru lagi masuk Islam. Mereka ni rapuh lagi iman mereka. Kalau tidak kerana itu, aku dah lama dah suruh supaya Kaabah ni diruntuhkan, dibina Kaabah mengikut ukuran yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam." Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim segi empat tepat, panjang lebih daripada lebar tuan-tuan. Yang ada hari ini panjang dengan lebar sama, lebih kurang macam tu. Dia tak masukkan sekali Hijr Ismail. Sepatutnya kalau ikut apa yang dibina oleh Nabi Ibrahim sampai ke Hijr Ismail. Saya dah sebut dulu sebab apa yang jadi segi empat sama ni. Lebar dengan panjang tu sama sebab apa? Sebab waktu Mekah dilanda banjir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan, musyrikin Mekah letak syarat bahawa kena nak bina balik Kaabah yang runtuh ini kena guna duit yang halal. Pakai duit halal, tak boleh duit haram. Duit hasil judi, hasil jual berhala, duit hasil zina ke tak boleh, dia kata. Mereka sembah berhala pun tahu halal haram juga tuan-tuan. Kita setara mana? Hak kata beriman, kadang-kadang tak hirau mana halal dan haram ni, pakat hentam je. Orang musyrikin Mekah pun tahu halal haram. Bila mereka kumpulkan duit halal ni tak banyak dapat. Sebab yang banyaknya haram. Jadi bila duit tak banyak, mereka sekadar boleh bina Kaabah tu segi empat sama. Tak boleh nak bina sampai segi empat tepat sebagaimana binaan ukuran Nabi Ibrahim alaihissalam sebab duit tak cukup. Jadi Nabi kata selepas daripada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ramai dah orang masuk Islam ni, Nabi kata kalau tidak kerana mereka ni masih baru dengan Islam, aku dah lama dah suruh supaya Kaabah ni diruntuhkan dan dibina semula. Tapi Nabi tak buat. Sebab Nabi yakin kalau Nabi suruh macam tu, akan berlakunya perbalahan. Akan ada orang yang kritik, orang yang tak setuju dan sebagainya. Macam-macam hal. Akan memberikan mudarat yang lebih besar daripada manfaat tadi. Manfaatnya nak bina Kaabah atas asas Nabi Ibrahim. Tapi mudaratnya lebih besar. Berlakunya perpecahan, berlakunya perbalahan dan lain-lain. Jadi Nabi berpegang dengan pandangan Quraisy. Menjaga maslahat tadi, pegang pandangan Quraisy yang tak nak supaya Kaabah ni dibina semula. Bimbang, takut berlaku perpecahan berbanding Nabi laksanakan pandangan baginda sendiri. Nabi tak laksanakan pandangan baginda. Nabi tak buat. Sebab apa? Nabi nak jaga perpaduan, kesatuan penduduk Mekah. Begitulah Nabi SAW dalam hal ini mengikat keputusan yang Nabi nak buat itu dengan maqasidus syariah. Tujuan syariah diturunkan ialah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi tuan-tuan, kita ni memang mazhab lain kata boleh sentuh anjing ni sebab badan dia tidak najis. Tapi mazhab kita kata najis. Mazhab kita kata tak boleh.
Mazhab Syafi'i ini dipelajari oleh orang awam secara formal dan tidak formal. Orang yang tak mengaji bidang agama pun mereka belajar sejak kecil lagi. Bab ni mereka pegang mazhab Syafi'i. Jadi kalau dibuat digunakan mazhab lain, akan menimbulkan kekeliruan, akan menimbulkan perbalahan, akan menimbulkan perpecahan. Buktinya bab tahlil dah cukup tuan-tuan, bab tahlil. Bab zikir lepas sembahyang kunut ke sebagainya, waktu pun dah selesai lagi zaman sekarang. Sampai sekarang dah berbalah lagi. Ada kata boleh, ada tak boleh. Setengah-setengah tempat tu akak parang ni. Berbalah bab benda tadi. Bab macam tu pun tak selesai lagi. Kalau mari pula bab yang soal bab ni, bab sentuh hanji ni lagilah saya rasa akan menimbulkan kekeliruan, perpecahan di kalangan masyarakat. Sebab itu dalam hal ini kita kena pegang mazhab Syafi'i untuk menolak pandangan ataupun menyebabkan berlakunya mudarat serta kerosakan yang lebih besar. Ustaz dah sentuh haji, apa salahnya? Kalau kita ni tuan-tuan, sembelit sebagai contoh kan, sembelit. Masuk dalam bilik air, tak keluar-keluar. Tak keluar najis tu. Tiba-tiba cotek je keluar, sikit ada. Tak, tahu cotek, sikit lah. Jatuh sikit, tu jatuh. Adalah sikit daripada sejam duduk dalam bilik air tadi, adalah tubik sikit. Nak keluar sakit perut lagi. Akhirnya kita ambil cotek tadi buat main. Sambil-sambil tunggu tadi, buat main tahayyud tu. Boleh tak? Boleh tak? Saja-saja ambil tahayyud tadi buat main dah. Puasan tunggu nak keluar belaka dalam perut ni. Buat main tahayyud keluar cotek sikit tadi. Boleh tak? Saja-saja. Saja-saja. Allah. Tak ada orang nak buatnya saja-saja pergi sentuh najis. Maknanya ia dilarang dalam agama kita saja-saja. Walaupun tujuannya sekadar supaya tak takut kepada anjing. Oh, tujuannya supaya tak takut pada anjing. Itu tujuan dia yang disebut oleh penganjur. Jadi dalam hal ini, kita kena tanya dulu alim ulama. Memang ada mazhab lain yang membenarkan. Tapi fikir dulu kesan dia. Buruk dia macam mana. Baiknya setara mana sangat. Berbanding dengan keburukan dan mudarat yang mungkin akan berlaku dalam masyarakat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gopoh dalam berdakwah kepada Bani Thaqif ini. Nabi ambil tindakan yang cukup bijak sana. Nabi tidak memerangi bandar Taif ataupun negeri Taif ini. Dan Nabi akhirnya kita lihat kesannya cukup baik. Nabi tidak tergopoh-gapoh dalam bertindak. Akhirnya penduduk Taif ini datang memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka memeluk Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiba-tiba mereka minta daripada Nabi supaya diberikan beberapa pengecualian. Minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan untuk mereka zina. Mereka kata, kami, kaum kami ni kalau tak berzina rasa pelik sangat. Minta supaya dihalalkan zina. Jadi Nabi kata, huwa alaikum haram, ia haram kepada kamu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nabi baca ayat yang mengharamkan zina. Lalu mereka tak puas hati, mereka kata, kalau macam tu halalkan riba untuk kami. Nabi pula baca ayat Quran dan Nabi kata bahawa tak boleh juga riba, kamu boleh ambil modal saja, kamu tak boleh ambil lebihan daripada pinjaman yang kamu berikan itu. Kalau macam tu mereka kata halalkan kami arak. Arak ni bagi kami tak boleh nak pisah tu. Ya Rasulullah, jangan kamu haramkan arak kepada kami. Nabi kata tak boleh juga, haram. Ia tak boleh dibenarkan. Akhirnya tuan-tuan mereka minta halal sekali. Mereka kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nak minta supaya kamu jangan hancurkan berhala yang ada di Taif. Jangan hancurkan. Nabi kata tak boleh juga, kena hancur. Ini Taif, ini berhala yang disembah. Syirik menyembahnya. Tak apalah kalau kamu tak kena nak hancur juga, bagi tempoh ya Rasulullah. Bagi tempoh 3 tahun. Tempoh 3 tahun je. Nabi kata tidak, tak boleh. Kalau macam tu setahun ya Rasulullah. Tak boleh.
Kalau kita agaknya bila dia desak-desak tu dah jerkah dah. Aku kata tak boleh, tak boleh lah. Kan? Macam ada orang dia pergi ke kedai. Dia minta Milo Pink. Milo Ice, Milo Pink dia kata kan. Milo Pink dulu. Orang sini tak faham, dia orang sini sebut Milo Pink kan. Tak ingat dah saya pun orang sini. Bila dia minta Milo Pink, apa ni yang pelayan ni dia pun tanya balik. Air apa tuan? Milo Pink. Air apa tuan? Tak faham. Milo Pink. Kali ketiga tanya, air apa tuan? Aku kata air masuk lah. Oh, dia tukar terus dah, tahu dah tak faham. Marah dia jekah dengan tukar air masuk pula dah. Aku kata air masuk lah. Ni Nabi SAW sabar tuan-tuan. Sabar dia tak jekah. Dia tak jekah, tanya banyak-banyak kali dia tak jekah. Nabi sabar. Nabi kata tak boleh juga. Tak boleh. Ia dilarang di dalam Islam. Lalu akhirnya Nabi mereka kata, kalau macam tu, kalau kamu nak runtuhkan juga berhala ni, wahai Rasulullah, kamu hantar wakil lah dari kalangan sahabat kamu, kami tak nak putuh. Kami tak nak putuh. Kamu hantarlah wakil. Lalu Nabi SAW selepas itu, selepas mereka balik, Nabi hantar Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dan Al-Mughirah untuk meruntuhkan berhala tadi. Waktu nak putuh tu tuan-tuan, Al-Mughirah ni dia sengaja mempermain-mainkan penduduk Taif yang belum Islam. Dia sengaja buat pemain. Waktu dia dia nak katok ataupun nak pecahkan berhala tu, dia buat lolok. Tahu buat lolok? Buat lolok ni buat sakit. Allah jadi kerah, tangan jadi sakit. Oh, penduduk Taif, ha tu dah, aku kata dah. Ni Tuhan ni mudah lewat gitu, tengok tu tangan mukerah dah tu. Lepas tu Al-Mughirah pun, tak ada apa tak sakit mana ada, aku amai kamu je. Kan? Hak anjing begitu juga tuan-tuan, anjing tadi, su anjing tadi. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau nak ajar supaya jangan takut ke anjing, ada cara dia, tak nak bagi anjing ni. Dia buat tak elok kepada kita, terkam kita sebagainya. Waktu saya belajar Mesir dulu, saya ada dapat satu ilmu. Macam mana nak berdepan dengan anjing ni? Tak nak anjing ni terkam kita. Mudah je, tak perlu kita takut. Mudah je. Caranya, ialah kita buat lolok juga. Buat lolok tahu. Buat pura-pura, nak ambil batu. Nak ambil batu. Ambil buat macam tu je. Saya yakin tuan-tuan, dia akan lari. Anjing tu lari terus. Saya beberapa kali dah, kat Mesir tu banyak anjing liar. Malaysia ni pun saya buat juga. Buat lolok gitu lah. Buat lolok nak ambil. Tak ada batu pun. Buat nak ambil batu. Anak tak ada. Lepor. Buat. InsyaAllah anjing tu lagi. Itu kalau saya lah. Kalau tuan-tuan tak menjadi, tak maaf lah. Itu saya. Setakat ni jadi lagi. Menjadilah. Bila anjing nak mari tu, buat lolok nak ambil batu, nak tagung. InsyaAllah dia lagi. Walaupun tak ada batu di tangan kita pun, kadang-kadang kena tipu juga anjing ni. Jadi tuan-tuan, akhirnya baliklah penduduk Taif ataupun wakil daripada Taif ini, Bani Thaqif, ke negeri mereka. Sedikit yang saya nak tambah dalam masa yang ada ni ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Uthman bin Abi Al-As, orang yang telah ditinggalkan ataupun diminta oleh rombongan yang datang tadi supaya jaga barang-barang mereka ketika mana mereka pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada pandangan mereka, Uthman ni tak ada nilai, tak perlu pergi jumpa dengan Nabi, tak penting. Biar mereka ni je yang pergi jumpa. Uthman duduk jaga khemah barang-barang dah. Padang cukup dah. Uthman bin Abi Al-As ni. Tapi tiba-tiba apabila mereka masuk Islam, mereka nak balik ke Taif, Nabi lantik Uthman bin Abi Al-As ni. Kerana apa? Kerana Nabi melihat bahawa orang yang paling alim di kalangan rombongan ini ialah Uthman bin Abi Al-As tersebut.
Hak yang paling faqih, yang paling ada ilmu agama ialah Uthman bin Abi Al-As. Walaupun asal dia, dia tidak ada nilai pada rombongan yang datang tadi. Dia hanya perlu duduk di dalam khemah. Nak azan ke? Bunyi apa? Tak ada. Dia hanya perlu duduk dalam khemah, jaga barang-barang. Dia tak dilantik ataupun tak diminta hadir sekali. Maknanya Uthman bin Abi Al-As ni hanya kerja dia itu sahaja, tak dianggap orang yang berpengaruh. Tapi bila apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepaskan rombongan yang hendak balik ini, rombongan Bani Saqif, Nabi lantik Uthman bin Abi Al-As sebagai ketua rombongan tersebut. Nampak tak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Uthman bin Abi Al-As? Tidak lain dan tidak bukan kerana ilmu yang ada padanya. Dia yang paling rajin jumpa Nabi, paling rajin jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama. Dan dia paling faqih mengikut pandangan yang disebut oleh Dr. Ramadan Al-Buti. Maka Dr. Ramadan Al-Buti menyatakan bahawa isu pelantikan kepimpinan ini, biarlah orang yang kita lantik itu adalah orang yang faham agama, orang yang faqih agama. Sebabnya isu melantik pemimpin ini bukan perkara yang suka-suka. Isu melantik pemimpin ini ialah orang yang nak bimbing kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin ini akan merujuk kepada panduan ilahi. Dia yang akan bimbing mana satu yang boleh, mana satu yang tak boleh. Nak tentukan mana boleh dan mana tak boleh, kena tengok Quran dan hadis. Jadi orang yang hendak kita lantik pemimpin ini mestilah orang yang boleh tengok Quran dan hadis. Sebabnya khalifah yang disebut salah satu daripada tujuan kejadian ataupun ciptaan manusia ini ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bi. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan khilafah itu ialah kita jadi khalifah itu dengan maksud kita nak jaga agama dan mentadbir dunia ini dengan agama. Jadi orang yang nak melaksanakan tanggungjawab ini, khususnya pemimpin, mestilah pemimpin yang ada ilmu agama. Ini kita kena faham tuan-tuan dalam konteks kepimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Abdullah bin Kinana bin Yalil tadi, Abdul Yalil tadi, dia orang yang paling berpengaruh di kalangan masyarakat, di kalangan Bani Saqif. Tapi Nabi tak lantik dia. Yang Nabi lantik ialah Uthman bin Abi Al-As. Sebab dia yang paling berilmu di kalangan ahli rombongan tersebut. Jadi begitulah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita contoh dan tauladan bagaimana untuk kita melantik seseorang itu. Apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi kita lantik seseorang itu menjadi pemimpin kita? Ia tidak lain dan tidak bukan, salah satu daripadanya, dia adalah orang yang alim di dalam agama, supaya dia boleh membimbing kita dalam kehidupan kita ini, mana yang boleh, mana yang tak boleh, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya fikir cukup untuk kali ini dahulu. Moga-moga dengan apa yang kita dengar mampu untuk kita jadikan dalam, menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita, ia memberikan manfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa ana ataupun saya bukakan kepada tuan-tuan, kalau sekiranya ada sedekah ataupun derma yang ingin disampaikan, yang insya-Allah saya akan sampaikan derma dan sedekah ini kepada sekolah Darut Taqwa yang ada di Terengganu, sekolah yang tidak menerima mana-mana bantuan daripada pihak berkuasa. Jadi insya-Allah kita boleh bantu sekolah ini, sekolah yang berorientasikan Islam,
yang mengajar ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. InsyaAllah dengan berkat tuan-tuan memberikan sedekah dan derma itu, mereka dapat meneruskan usaha mereka fi sabilillah. Aku qulu qawli hadza astaghfirullahal azim.